Selamat datang di dunia otomotifnya Dian Fitri. Halo. Hai, kali ini gue lagi ada di depan Rubicon. Really, Rubicon. Ada yang tahu ini Rubicon apa? Mau tahu banget Rubicon apa? Ya, ini Rubicon, tapi bohong. Rubicon bener, tapi ini adalah Gladiator Rubicon. Yeay, terlihat Rubicon ya. Gladiator, guys. So, sebenarnya ini dunia dan keluarganya si Gladiator. Tapi memang Gladiator ini juga ada Gladiator Rubicon, guys. So, apa aja yang istimewa dari si Gladiator Rubicon ini? Subscribe dulu channel YouTube gue. Like, comment, also di share. Tahu banget apa yang jadi istimewanya si Gladiator Rubicon ini? Gua kasih tahu ya. Satu, set kamera depan ya. Mungkin buat kalian berkendara di dalam ada sisi-sisi yang nggak terlihat, so dia akan ngebantu untuk ngelihat lebih luas dan lebih banyak lagi. Okay? Keren kan ya? Okay? Kemudian ini bempernya tuh dari metal ya. Kalau Rubicon yang biasa ya, bukan Gladiator, itu kan dari plastik ya. Tapi dalamnya tetap baja. Baja? Betul baja? Iya, confirm. Dalamnya itu baja. Kemudian ini hooknya tetap ya berwarna merah. You know, warna merah identik banget sama Rubicon ya. So, mau tahu mesin dari si Gladiator Rubicon itu seperti apa? Kita lihat. Tadam. Ya, ini adalah mesin Pentastar ya, 3600cc dan berturbo. Wih, keren banget kan? 3600cc Pentastar dan berturbo, guys. Kalau dulu mesin Pentastar itu nggak ada yang berturbo. Kalau sekarang, oh my god, berturbo. Bayangin nggak sih tenaganya seperti apa? Oh my god. Tenaganya besar dan lebih dari tenaga kuda ya kan? Can you imagine? Oh, kan. I can imagine. So, kemudian mau lihat lagi seperti apa ini Gladiator Rubicon itu? Ikutin gua. Jangan pernah kemana-mana. Subscribe. Ingat, subscribe channel YouTube Otomotifnya Dian Fitri. So, gua balik lagi ya. Gua bakalan kasih tahu lebih banyak lagi tentang si Gladiator Rubicon ini. Tapi gua akan kasih pertanyaan. Kalau lo bilang belum, gua nggak akan mau ngelanjutin gitu. Tapi kalau bilang udah, gua bakal ngelanjutin ya. Oh, belum, pertanyaannya belum ya. Jangan ngangguk-ngangguk gitu ya kan. So, apakah kalian sudah subscribe channel otomotifnya Dian Fitri? Oh, gak mungkin gue lanjutin. Kalau kayak gitu gue gak mau. Oke, sekali lagi. Nope, gue nanya dulu, jangan ngangguk-ngangguk. Tapi enggak ngerti gue sama hal-hal yang kayak gitu. Enggak, tapi iya, iya, tapi enggak. Gimana sih? Oke, apakah kalian sudah subscribe channel YouTube-nya Dian Fitri?
Yeay, baiklah pemirsa. Oh my god. Gue bakal ngajak kalian berkeliling tentang si Gladiator Rubicon ini. Jadi, bannya si Gladiator Rubicon ini adalah off-road, oke. Okay. Velg ring 17. Dengan ini keren banget ya. Cantik loh ini. Cantik, enggak ada yang gagah. Karena ini bukan Sahara, ini Gladiator Rubicon. Jadi gagah ya guys. Kalau Sahara cantik ya, oke. Okay? So, kemudian Jeep Gladiator confirm, right? Enggak salah ya. Rubicon-nya tetap ada. Kemudian ini adalah keluarganya Jeep Gladiator. Kemudian seperti biasa ya, trail rated. Kalian pasti udah ngerti banget nih trail rated ya kan. Kalau ada yang belum ngerti, lihat aja di video sebelumnya tentang review Saharanya gue. Jangan lupa di subscribe, tontonin sampai selesai. Oke, sekarang kita ke belakang. Kenapa tadi mungkin banyak yang ketipu nih? Di depan itu enggak, kadang-kadang gue kalau ada ngelihat mobil bagus dan keren gini maunya nyender. Oh my god. Oke, pasti kalian tadi agak ketipu gitu ya. Oh, kalian pikir tuh mungkin Rubicon, tapi kan bukan. Ini Gladiator Rubicon. Apa yang ngebedain selain tadi kamera depan, kemudian mesin pentastarnya? Pasti di belakang. Yang namanya Gladiator pasti confirm nih kalau kalian udah ngelihat belakangnya. Yuk, kita ke belakang. Tadam. Tadam. So confirm kan ya, ini adalah Gladiator Rubicon. Yay! Mau tahu cara bukanya? Aku buka. Gue buka. Oh my god. So lihat di dalam sini, kalian bisa bawa apa aja yang kalian mau ya kan? Atau bawa belanjaan macam-macam. Keren banget ya. Kalian pakainya bukan buat off-road, tapi buat di dalam aja gitu. Ya habis belanja aja gitu, biar pada tahu kalau kalian tuh belanjanya banyak, ngabisin duit. Seru kan ya? Kemudian ini terbuka, tapi juga bisa ditutup. Yuk, gue lihat tiga. Tadam! Gue kasih tahu bahwa ini tuh bisa ditutup. Oh my god. Iya. Jadi, apapun yang ada di dalam sini dan apapun barang bawaan kalian itu tetap aman, iya kan? So, ini tuh nggak bakal kena debu dan lain-lain gitu. Barang-barang kalian akan aman guys, aman. Oke, kita tutup lagi. Ah, oh, really ini berat banget loh. 1, 2, 3. 1 and 2 and 3. Yay. Kayaknya sih kalau gue udah nutup kayak gini, gue bakal punya juga. Kemarin kan doa gue Sahara ya, bakal ada. Kemudian habis itu Gladiator Rubicon. Bayangin dong di rumah gue itu keluarga Jeep ngumpul semuanya. Warisan bu. So penasaran banget gimana sih interior di dalam si Gladiator Rubicon ini? Penasaran banget. Gue kasih puas kalian guys. Untuk para kalian Jeep lover yang mau tahu banget tentang si Gladiator Rubicon ini. Oke, kita buka. Ini dia si interior Gladiator Rubicon. Tadam! Kalau kemarin di Sahara, gue masuk dari depan ya. Kalau kali ini gue mau ngajak si kursi belakang ini main-main juga sama gue, biar kalian juga tahu kayak gimana sih di kursi barisan kedua dari si Gladiator Rubicon ini. Sebentar, kita buka pintunya. Tadam, selamat datang di barisan kedua Gladiator Rubicon. Ah, gue mau duduk ah. Oh my god, iya, ampun. Repot ya. Ada apa aja ya di sini? Oh my god, aku menemukan sesuatu di dalam sini. Tadam, ini apa ya? Mau tahu nggak ini apa? Yang pasti bukan guling sayang.
ini tuh, oke, okay, mungkin bisa dilihatin lebih dekat lagi pada para pemirsa ya, oke. Okay. So, gue kasih tahu, ini kalau dibuka kayaknya gede juga ya, guys. Oke, okay. Jadi ini adalah Freedom Top Case, oke, okay? Freedom Top Case. Mau tahu apa? Agak repot gue nyebutnya ya, oke. Okay. Kalian harus tahu banget ini tuh fungsinya buat apa. Gue kasih tahu juga ya, bahwa si Freedom Top Case-nya ini adalah untuk ya tas sebenarnya ya, untuk taruh nih, gue kasih tahu. Dadam. Nah, ini tuh namanya Freedom Top ya, oke. Okay. Freedom Top ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka terus kemudian taruhnya di mana gitu kan. Kalau udah dibuka ya sebenarnya sih bisa aja kalian taruh di dalam, tapi kan ya udah dikasih nih sama si gladiator Rubicon itu ya kan. Jadi tadi si ini, si Freedom Top Case-nya ini buat naro Freedom Top ini. Jadi kalau kalian buka ya, kalian nggak usah bingung naruhnya di mana. Ya udah aja, rapi jadinya. Taruhnya di dalam Freedom Top Case itu, oke? Okay? So, kemudian, sebentar sayang. Aduh, kepengen juga sih cobain di dalam, tapi di depannya. So, mau naik akunya ke sini ya kan? Naiknya harus kayak begini, terus lihat kamera, selfie, terus masuk deh. Oke. Selamat datang di Gladiator Rubicon ya, oke. Si, ada apa aja di dalam interior si Gladiator Rubicon ini? Ada kaca, maklum wanita, gak bisa lihat kaca. Tetap ya kan, sambil nyetir bisa ngaca di sini ya. Tuh, look. Kemudian di sini juga sama, ada kaca ya. Wow, keren. Ada airbag-nya juga kan. Interiornya adalah Rubicon banget, guys. Warna merah. Kemudian apalagi ini ada sway bar-nya, ada X-lock-nya juga, ya kan? Seperti di video sebelumnya gua kasih tahu perbedaan dari Sahara dan si Rubicon itu adalah dari dashboard-nya ya. Ini plastik berwarna merah, sway bar, also X-lock. Kemudian apalagi, ini dia yang tadi gue bilang, ini tuh Freedom Top ya. Freedom Top-nya ini bisa dibuka, guys. Oh my God, seneng banget. Bisa dibuka, terus apalagi kalian nyetir sambil dibuka, sambil dada-dada, mungkin ala Injust ya kan. Oh my God, terima kasih. Sambil kissing-kissing mungkin ya, agak lebay sih ya. Terus ini gimana sih cara bukanya si Freedom Top ini? Ini kuncinya nih, satu ya, di tuh satu, kemudian ini dua, diginiin ya kan. Aduh, kemudian tiga di sebelah sini, kiri kanan sama nih juga begini, terus tuh ya, oke, okay. Kemudian apalagi yang istimewa dari si Freedom Top ini atau si Gladiator Rubicon ini? Lihat kursinya dong. Wow, value dong, Rubicon. It's value, guys. Rubicon. Oh, really. Bisa nggak di Outlander gue gitu pakaiin Rubicon? Aduh, halu banget sih gue. Oke, okay, fine. Kemudian di sini ada peredamnya ya. Hanya di Gladiator Rubicon ini pastinya ada redamnya ya, di Gladiator Rubicon Plus, karena yang Gladiator Rubicon yang biasa nggak ada ya redamnya, biar kalian tuh nggak keberisikan kalau bawa ini ya kan. Jadi nggak bakal denger tuh suara-suara di luar, jadi biarin aja deh, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu ya kan. Dengan peredam ini aman, oke, okay? So, kemudian apalagi ya, tadi kursinya semuanya dari kulit ya kan. Keren lah pokoknya si Rubicon ini. Kemudian satu lagi di belakangnya itu bisa dibuka juga tuh tengah-tengahnya ya. Ini tinggal ditarik aja. Taram. Bisa dibuka, bisa naruh minuman, apapun minumannya, ya kan? Kemudian jendela di belakangnya itu bisa juga dibuka, ya kan? Guys, buat kalian yang baru aja bergabung di dunia otomotifnya Dian Fitri, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih untuk subscribe-nya. Also, terima kasih sudah ikutin cerita-cerita dunia otomotifnya Dian Fitri. Kemudian, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube gue, guys. Mau. Bukannya begini. Terima kasih. Arigato gozaimasu.
kemudian thank you so much, thanks a lot, thanks a lot. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, oke? Okay?